Halo guys, selamat siang. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah lanjutan video di mana Bang Wirta tadi menggali sumur dan juga Bang Anton. Dan sekarang itu jam 12.48 menit. Kita sekarang masih bakar-bakar ayam dan sebentar lagi kita akan makan siang. Setelah itu kita lanjut lagi penggalian sumur. Dan itu Bang Adit sama Bang Anton di belakang. Dia itu kelihatannya sudah kelaparan karena ini sudah hampir jam 1 siang atau jam 13.00, dan kita masih menunggu ayam bakarnya matang. Setelah itu kita lanjut lagi. Rencananya siang ini saya yang akan menggali ke dalam. Semoga saja penggalian di sore ini bisa menemukan sumber mata air untuk keperluan di lahan pertanian ini, dan kita bisa menyelesaikan sumur ini. Setelah itu kita akan merancang kegiatan lain seperti membersihkan tempat pondok utama dan juga merancang pondok utama. Oke okay, teman-teman, makan besar, makan sederhana. Makan besar, makan sederhana, makan aja gitu. Masuk itu makannya itu sederhana di kebun, teman-teman. Oke okay, guys, jadi sekarang itu sudah jam 1.19 menit dan kita akan makan siang bersama. Setelah itu kita akan melanjutkan penggalian sumurnya lagi. Ya. Nana sih lagi. Dulu lah. Aku dulu. Kayak ingat kesukaan ini saya. Nah. Dok. Dikit ya. Dan. Oke, teman-teman, ayam bakar. Sudah amat lah. Ya. Makan ayam. Jadi lah. Makan ayam dinding. Lupa bismillah. Bismillah Bang Anton nih yang enggak sama ikan. Oke, teman-teman, mari makan ini ayam bakarnya. Jadi menu kita yaitu ayam bakar. Nih, ada sambal petai ini. Nah, itu. Oke, mari makan. Ya, kecap.
Oke guys, jadi selesai kita makan siang dan sekarang saya akan melanjutkan penggalian sumurnya lagi. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam sumur dan menggalinya. Dan di sini itu airnya sudah mulai lumayan banyak. Tapi kedalamannya ini udah hampir 6 meter. Dan kita akan gali lagi kurang lebih 1 meter. Jadi sekitar 7 meteran kedalaman sumurnya nanti. Sini nama ada aja tadi. Oke, langsung saja kita masuk. Mau makan tadi. Satu boleh. Ah. Ngapain? Oke, teman-teman, Bang Dek sudah mulai turun. Tuh lihat, bawa kamera, inilah perjuangan Bang Dek membuat bio, teman-teman, membuat sumur. Oke, bismillah, kita masuk. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di dasar sumur ini. Dan itu airnya udah mulai jernih. Air ini akan kita kuras dan kita tampung di atas nanti untuk bersih-bersih setelah kita selesai penggalian sumur ini. Naik 4 tuh. 4. Jadi. Lubang Thank you.
Oke, jadi seperti itulah kondisi tanahnya sekarang. Ini sudah hampir 6 meteran, tapi kita masih tetap menemukan batu kerikil. Ini batu kerikilnya. Tapi di sini banyak sekali mata air itu. Dan tadi saya lihat di dalam sini itu banyak sekali mata airnya. Semoga saja sebentar lagi kita bisa menembus tanah yang bercampur kerikil ini. Oke, lanjut. Look. Oh, ini guys, kita menemukan lagi mata air. Tuh, lihat. Semoga saja hari ini kita bisa selesaikan sumur ini. Dan besok kita bisa kerjakan yang lain. Karena pekerjaan kita di lahan pertanian ini sangatlah banyak sekali. Hari ini saya memakai alat bedah dengan hari-hari biasanya, yaitu menggunakan cangkul yang gagangnya pendek karena tanahnya itu luar biasa keras. Ini luar dugaan saya. Ini udah hampir 6 meteran kita masih menembus kerikil yang masih yang besar-besar. Tapi target saya di sini, saya akan menembus tanah pasir. Mungkin mencapai 9 meter ini. Oke, semangat. Oke, ternyata kita menggunakan cangkul itu lebih mudah apabila kita menggali sumur tanahnya yang keras. Tapi kalau tanahnya lembut, masih mending kita memakai tojok atau dodos. Oke, lanjut. Ingat,
padat. Tuh airnya baru sebentar udah banyak. Semoga saja ini sumber air yang benar-benar dari dalam tanah dan bisa kita gunakan untuk keperluan di lahan pertanian ini. Nanam. Kamu. Oke, ini licin sekali. Maka akan saya bersihkan dulu licin ini terkena tanah yang lengket. Lanjut. Lanjut guys. Dan di sini juga ada sumber-sumber mata air kehidupan yang keluar. Semoga kali ini sumber airnya memang benar-benar sumber air dan enggak hanya sebentar seperti yang sudah-sudah. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut guys, tarik. Tarik guys. Oke, tarik. Hmm.
Yuk. Come on. Iya, banyak. Oke guys, kita kuras dulu airnya. Karena kalau tidak kita kuras, tanahnya ini akan becek dan itu mempersulit kita untuk penggalian. Jadi kita kuras dulu. Yuk. Jut. Oh. Ini lah. Ini lah. Itu guys mata airnya muncer atau mencrot keluar ya. Mantap. Jadi bagi kalian yang baru menggali sumur, teknis untuk menggali sumur apabila keluar air yaitu kita harus lubangi dulu seperti ini atau sebesar ember yang kita gunakan untuk mengangkat tanah itu agak dalam supaya dia bisa menampung air seperti ini. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba menggali sumur dan sudah menemukan mata air, cobalah trik ini untuk mengatasi air yang keluar terus menerus. Jadi kita angkat ini. Dan kita gali lagi supaya kelihatan agak dalam dan airnya dan embernya bisa masuk. Tapi proses penggalian yang seperti ini itu agak sulit. Tapi setelah selesai yang ini, untuk penggaliannya itu lebih mudah. Oke, seperti ini. Kita ambil lagi tanahnya. Kita gali lagi. Terus kita gali seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman, bagi kalian yang ingin mencoba menggali sumur sendiri, jadi posisi embernya itu masuk ke dalam, jadi waktu kita memasukkan tanah itu mudah prosesnya dan juga airnya tidak mengendap di pinggir-pinggir yang tempat kita gali seperti ini. Ini adalah trik saya, tapi apabila teman-teman ada yang lebih bagus lagi triknya, tolong dikasih tahu di kolom komentar. Oke, angkat. Nengok ya, Kak. Yo. Aku mau stop di bawah. Di atas. Dan di atas. Kemudian. Wah, guys, kameranya kotor sekali nih. Inilah perjuangan membuat video di dalam sumur. Alatnya kotor, kameranya kotor pula nih. Nah, tanah kalau. Kuatnya nanya dia dapat.
Oke, lanjut tarik ke atas. Jadi sekarang cara proses penggalian seperti ini. Jadi enak dalam penggaliannya. Mana? Ya. Apabila kita cangkul, tanahnya langsung masuk ke dalam ember. Seperti ini. Jadi tak payah-payah lagi kita untuk mengeruknya. Tuh, keluar lagi mata airnya dari sini. Ber. Mantap. Semoga saja kali ini airnya itu mengendap lama, gak cuma sehari dua hari atau memberi harapan palsu. Jika regel ya? Masih kerikil terus menerus. Semoga kerikil ini bisa membawa berkah. Lagi. Jadi seperti itulah cara penggalian saya atau trik-trik saya menggali sumur apabila kita sudah menemukan mata air. Jadi videonya saya skip dulu. Setelah selesai penggalian maka akan saya sambung lagi. Oke, jadi itulah hasil kita hari ini. Semoga air ini tidak kering lagi seperti yang sudah-sudah. Tuh. Dan kedalamannya ini sudah hampir 7 meter. Tuh, kalau mau lihat dari atas. Nah. Tuh, mata airnya masih mancur. Dan sekarang saya itu di sini sendiri dan teman-temannya tadi udah pulang, Bang Wirta, Bang Anton, Bang Adit, Bang Jeki itu sudah pulang karena tadi saya ekspor. Ternyata ekspornya itu hampir gagal. Jadi saya tunggu dulu untuk ekspor video. Dan prosesnya tadi di dalam itu nggak sempat saya videoin karena saya sedang ekspor video. Dan tadi di dalam kita menemukan mata air yang mancur dari samping. Tapi sayang sekali tidak bisa saya videokan. Tapi sekarang kita sudah lihat hasil airnya. Dan saya pun tadi kotor banget. Nanti ada videonya di channelnya Bang Wirta. Dan sekarang saya sudah mandi. Alhamdulillah. Saya tadi mandinya memakai air sumur ini. Dan semoga saja air sumur ini tidak kering lagi seperti biasanya. Dan seterusnya bisa kita gunakan untuk keperluan di lahan pertanian ini. Dan sekarang itu sudah jam 17.46. Dan saya dari sini langsung pulang. Untuk proses penggalian sumur ini sudah mencapai 7 meteran. Semoga saja airnya ini banyak dan kita nggak perlu lagi untuk menggalinya. Jadi besok-besok kita bisa kerjakan pekerjaan yang lain seperti membersihkan tempat pondok, membersihkan lahan di sekeliling pondok, dan juga merancang pondok utama.
Jadi itu saja video saya hari ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Bagi kalian yang baru nonton, jangan lupa di like, share, komen, subscribe, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jadi itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye-bye.